Pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan sidang paripurna pembahasan Raperda Pencegahan serta Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Dalam rapat paripurna terkait anggaran pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dianggap belum maksimal. Sidang paripurna pembahasan Raperda Pencegahan hingga Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkotika tahun 2021 digelar di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Sidang paripurna ini diikuti seluruh anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi dan dihadiri Bupati Bekasi serta beberapa pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam rapat paripurna terkait anggaran pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dianggap belum maksimal, hingga kedepannya anggaran tersebut akan ditambah guna memutus peredaran narkotika serta obat terlarang di wilayah hukum Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Baik, alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita rapat paripurna semata-mata sebagai bentuk apa yang menjadi tugas kita, dan telah dengan bersama kami akan mencoba semaksimal mungkin, karena ini kita diburu dengan waktu. Pada prinsipnya saya akan melihat dulu secara mendetail seperti apa, karena kalau data tadi kan seolah takut belum akurat. Sementara itu, meski dalam rapat sidang paripurna pencegahan hingga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkotika belum disahkan, namun dengan adanya penambahan anggaran, diharapkan tidak ada lagi peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bekasi. Rahmat Lubis Majid, JAK TV.